makasih ya. This is so good. Terus kembali ke habitat sekolah. Kelas my favorite subject. Terus David udah pulang nih. Kita mau kemana? Ada orang tua guys, jadi kita harus diam. Atas and family. So stay 2 days in a row if you watch my last vlog. What do you order? I can't find that. Itu macam izakaya gitu kan tadi. Itu tentunya dulu bekasnya Sute kan. Wasabi. Detox. Enggak tuang ya, namanya sebenarnya. Tambah salmon sashimi satu. Salmon sashimi satu. Ini betul. Oh my god, Mechi. Kemarin kita juga, guys. Lucu banget. Hmm? Coba aja. Lucu ya. Coba buka. Ini buat cowok nggak sih? Ya nggak sih, ini buat cowok ya? Cewek. Iya, ini dia satu sama. Jadi kakak bisa di peng. Kita jadinya hari ini. Enggak, aku asistennya Keja guys, ini tuh belanjaannya Keja. Mohon maaf ya, dia yang belanja. Gue hari ini 0 rupiah, enggak ada yang buat es krim. 65.000. Dia beli jogger, terus yang ini dia beli kayak baju summer gitu. Enggak, ini Tata punya. Hari saya ini Tata cuma disuruh bawain paper bag gitu. Yes. It's my vlog. Hey, Jazia. Iya. Yeah. Biasa, yes, nanti aja. Iya. Yeah. Terima kasih, Kak. Oke. Okay.
got back from the gym. Tadi di bawah gym ada bookstore Gramet, jadi aku kesana. Sebenarnya aku udah pengen beli ini dari beberapa waktu yang lalu sih, cuman belum kesempatan aja. It's a clear folder. Kirain di rumah tuh udah ada, ternyata nggak ada, jadi harus beli. Aku beli ini tujuannya buat masukin travel documents aku. Aku udah sempet print semua travel documents aku. Tapi nanti di bandara kayaknya kesusahan kalau aku jadiin satu kayak gini. Jadinya pengen aku rapin aja dalam folder ini. Dinner already sih, tapi kayak ngeliat dia makan Indomie jadi cannot resist. Hah? Ya, yeah, oh my god, kok yuk inget sih dulu aja. Yeah, it's past jam segini, I'm not allowed to eat. I usually bring my own lunch just because the canteen food is expensive. Other than that, no, I buy. Like now, I'm not on a diet anymore. Like I eat anything I want. I'm maintaining my weight. Like I don't want to lose or gain, I think. Dulu kan I don't really exercise. Berat kita sama, weh. Kan habis selesai makan, gue selesai makan, gue cuciin ya. Aren't I though? It's always been like that dari high school, like I'm not even trying. And sometimes I get annoyed by it, you know, gara-gara kayak aku yang ngerepotin diri sendiri. Iya, kadang tuh gue ngerasa ngerepotin diri sendiri, tapi itu love language gue. Ngerti kan? Kayak kalau misalnya no, gue kalau misalnya buat orang lain, gue benar-benar kasih extra service banget. What time is it? Is it like 10? Ini sangat dosa malam sih. Kalau makannya di rumah lu, it's zero calories. Wow, this is so good. Wow. Hello. Hi. Tabrak. Hi vlognya Cass. Hi vlognya Cass. Kita di bandara. Kita mau antar teman kita. Akhirnya muka gue muncul nggak di studio yoga doang. Belakangan ini bandara itu salah satu tempat yang kita kunjungin terus ya, Nas. Yes. Giliran kita bentar lagi nih. Stick the can. Kita berangkat bareng. Yes. Tempat tinggal juga bareng. Tempat tinggal juga bareng. Jadi. Kita tuh berlima, anak-anak Aussie. Terus kita tuh sekarang mau nganter dua teman kita buat pergi. Terus nanti teman kita yang satu, nanti dia pergi tanggal 2. Terus nanti kita berdua pergi paling terakhir. Hai. Terus terus. Lu mau makan gak? Enggak kok. Tada. Di sini rame banget ya. Kita lagi nyari akomodasi buat di Osi. Sedikit sulit nih nyarinya. UTS tuh di Ultimo kan? UTS di Ultimo. Gue tadi sempat lihat Ultimo 1. King's Cross. Lu tau gak sih King's Cross? Keren banget. Itu toiletnya kenapa ada tempat duduk deh? Mau merenung apa gue di toilet? Lu mau gue nungguin kan bisa juga gitu. Mau curhat apa? Gue ada di sini, gue udah siapa tuh urgent banget nih gitu. Semuanya buat apa? Talk show. Oh, iya. Buat itu dong. Kita bisa keluar kan? Pemandangannya UTS ya. Bikin enak sih. Udah enak sih bos. Kembali ke habitat sekolah. Hari ini jadwal kita mau visit guru sebelum aku pergi. Wow. We miss you, man. Seriously, miss, we came here for you. Yeah. Ini kelas my favorite subject, business. Is it your favorite subject? Kinda. Pak Hendra, kalau masuk YouTube aku mau nggak, Pak? Ini namanya Pak Hendra. He was my math teacher. Dulu aku maths gimana, Pak? Ya,
you are one of the promising students. any advice buat my viewers yang struggle in math? The thing about math is you really need to find ways to get it right. Different people have different approaches. Just take patience for you to actually find out and figure out what you can do and the best way that is suitable for you. So yay. That's why don't give up. Ini buktinya. Dia terus dia kayak, oh iya dulu kan rambut kamu gak kayak gini. Iya. Kayak, terus kamu juga gak pakai kacamata, iya. Gitu. Everybody's so judgmental, everybody hurts, but I'm a judgmental. Duduknya gini banget ya. Yeay. Wah. Bagus banget tuh ya bulannya. Bulat gitu. Indomie salted egg. Lebih organized. This is like my cabin, the white one. Ya, yeah, jadi dia dua sisi. Iya. Yeah. Tapi lebih ini ya, tahan banting ini ya dia. Bagian bawahnya aja. Let's go. Gua hari ini gambar eyeliner deh. Siapa? Gua. Lu? Iya. Gua juga, tapi oh, iya. Dikit doang, like, just click gitu. Gua juga cuma ujungnya dong. Berapa? Oh. Hello. Kita hari ini makan Hachi Grill di Alam Sutra. Ini dua manusia yang oh ini satu. Oh. Satunya lagi mana? Masih di sana. Wah. Too lazy. It's legend. It's a snake. Oh. Game songs, yes. Game songs, yes. Pep, tangannya nggak masuk, by the way. Kelihatan lah, biar bisa jadi handphone. Kelihatan sih dikit tadi lengannya. Jelek banget lagi. Hello. Ini pertama kali aku bakal rapid test di depan kamera. Sebenarnya aku sering banget rapid test sendiri karena as you guys know dari vlog-vlog aku, I do spend time a lot with my friends outside my house. Jadi emang aku hidungnya dicolok itu udah sesuatu hal yang normal gitu, tapi gak pernah aku rekam kan. Hari ini aku bakal rekam karena aku masih rapi, aku baru pulang. If you guys have questions regarding what alat aku pakai dari Clangine. Aku dari dulu kalau ngetes swab sendiri selalu pakai Clangine punya. I'll link it down below if you guys are interested in purchasing. Aku gak responsor ya ini, by the way. Ini aku pengen nunjukin aja ke kalian how I do it myself. So you got the thing yang you masukin hidung. Ada kasetnya juga yang ini. Sama ada liquidnya. Gini. Terus you lay back and then masukin aja. Abis itu dimasukin ke cairannya kayak gini. Dan abis itu di kaset ini kita masukin cairannya ke yang bawah sini. Jadi kita tuang aja. Kita taruh di sini dulu ya. Ini kita potek dulu. Mana tempatnya tadi? Masukin balik ke sini. Buang. Terus ini ditutup. Buang. Terus ini kita tinggal tunggu ngisi.
Jadi kalau dia satu garis berarti dia negatif, kalau dia dua garis positif. Ini kalau kita tes di klinik, kita disuruh nunggu 5-10 menit sampai hasilnya tuh benar-benar firm gitu ya. Sekarang dia satu garis, nanti kita lihat 10 menit lagi. Aku pengen tinggal mandi dulu. It's been 10 minutes. Aku udah selesai mandi, hasilnya negatif. Jadi gitu cara ngetes sendiri. Life is a wonder.